Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal. Amma. Sebagai untayan kata yang pertama, puji dan syukur yang tak pernah luntur kepada Allah yang Maha Kuasa, yang mana rahmat dan karunia-Nya selalu tercucur bagaikan air yang mancur. Allah sangat mencintai hamba-Nya yang bersyukur, apalagi yang takabur. Dan Allah sangat membenci hamba-Nya yang kufur, apalagi yang takabur. Yang kerjanya hanya makan, minum, tidur, malas bekerja alias nganggur, banyak bicara alias kurang. Ketika orang dengan uang yang berlipat-lipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, istri yang cantik memikat, tidak cukup satu bahkan sampai empat, lalu diangkat menjadi camat, tapi sayang seribu kali sayang. Setelah itu dia lupa sholat, lalu mati masuk ke liang lahat, dicambuk oleh malaikat hingga hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Sebagai intayan kata yang kedua, solawat yang berangkaikan salam semoga selalu tercurah kepada baginda junjungan alam. Ialah putra Abdullah buah hati Aminah Habibullah Rasulullah. Ialah promotor umat yang tak pernah koruptor. Ialah seorang pemimpin yang terpimpin. Ialah seorang yang budiman lagi beriman, yang ketampanannya tidak digunakannya untuk menggoda wanita. Ialah seorang pria yang berakhlakkan Al-Quran, yang ketampanannya tidak kalah dengan Salman Khan, apalagi dengan Syahrul Khan. Beda jauh. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya wajar dan pantaslah selalu bersolawat kepada beliau dengan untayan doa yang berlapiskan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, di tempat yang mulia ini, izinkan saya berpidato dengan mengangkat sebuah tema yang berjudul kesiapan santri mengatasi krisis global. Santriwan dan santriwati sekarang memang cerdas-cerdas. Banyak yang mengetahui ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan yang berbau globalisasi. Dan hampir semua santriwan dan santriwati menginjak masa remaja, yang mana masa ini dengan ditandai dengan kematangan biologis. Misalnya, bagi wanita ditandai dengan haid yang pertama, dan bagi pria ditandai dengan mengeluarkan sperma oleh sebab intimasi, atau disebut juga dengan kata ikhtilat. Setelah itu, fisik berkembang pesat, bahu melebar, suara membesar, dan ditumbuhi bulu-bulu di bagian tertentu. Hadirin rahimakumullah, masa ini disebut juga masa labil dan mudah terjebak pada hal-hal yang tidak baik dilakukan. Hancurnya moralitas remaja saat ini tampaknya menjadi fakta yang layak disesali oleh kalangan remaja. Berkembangnya globalisasi, santriwan dan santriwati harus pintar-pintar menjaga diri dan berhati-hati, karena dari kalangan remaja telah menjadi wacana yang sangat menyedihkan, seperti tawuran, perkelahian, pembunuhan, perampokan, narkoba, riset, bahkan pemerkosaan. Ini semua dilakukan oleh kalangan remaja. Hadirin rahimakumullah, teknologi sekarang memang sangat canggih dan sangat cepat mewabah ke masyarakat, dan sangat cepat pula mempengaruhi remaja-remaja. Sehingga bukannya mereka yang menguasai teknologi, tetapi mereka yang dikuasai oleh teknologi. Ada sebagian orang berpendapat bahwa rusaknya remaja sekarang karena dampak globalisasi. Tetapi ada juga sebagian orang berpendapat bahwa remaja sekarang tidak akan terpengaruh oleh globalisasi jika remaja itu dilandasi dengan tauhid yang mantap dan iman yang kuat.
kini perkembangan globalisasi juga banyak merubah gaya hidup seseorang. Yang dulunya pakaiannya rapi, busana muslimah, sekarang mulai memakai pakaian yang kentat, bahkan terlihat aurat. Misalnya, rambut yang dulu hitam diubah menjadi merah, kuku mulai dipotong, dan saya pun bingung. Remaja sekarang bukannya malu telah berbuat maksiat, tapi malah bangga dengan dosa yang ia dapat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah, nampaknya globalisasi juga membawa dampak yang mengerikan. Mengapa saya katakan demikian? Karena remaja sekarang lebih banyak mendengarkan musik dibandingkan mendengarkan ceramah agama. Remaja sekarang lebih banyak membaca novel, majalah, koran dibandingkan membaca Al-Quran. Bahkan remaja sekarang lebih banyak mengetik SMS dibandingkan mengetik tasbih dan bersolawat kepada Rasulullah. Yang lebih mengherankan lagi, remaja sekarang lebih banyak mengidolakan artis-artis di televisi dibandingkan mengidolakan baginda yang sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik bagi orang yang berharap kepada Allah dan hari akhir, dan bagi orang yang banyak mengingat Allah. Hadirin rahimakumullah, santriwan dan santriwati harus beriman kuat. Bagaikan pohon yang indah, berakar ma'rifat, berdahan syahadat, bergulir iman yang kuat, beranting syariat, berdaun ibadah, berpucuk solawat yang disiram dengan air rahmat sehingga menghasilkan buah nikmat dunia akhirat. Hadirin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah